Polda Metro Jaya berhasil menelusuri dan menangkap satu pelaku penyebar video viral azan yang diselipkan lafaz Hayya 'alal Jihad. Tersangka berinisial H berhasil ditangkap di kediamannya di Cakung, Jakarta Timur atas dugaan SARA. Laporan tersebut berhasil diungkap oleh seorang warga yang merasa resah. Kabid Humas Pol Yusri Yunus mengatakan, pelaku bekerja sebagai seorang kurir di salah satu PT swasta di Jakarta. Pelaku melakukan aksi modusnya dengan menyebarkan video ke dalam suatu grup, dan video tersebut diperoleh dari sebuah grup WhatsApp bernama FMCO News, dan diketahui telah bergabung sejak tahun 2017. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal berlapis tentang ITE dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Sampai dengan saat ini memang dia masuk dalam grup, yang saya katakan tadi, sejak tahun 2017 dia masuk dalam grup FMCO News itu. Ya, grup itu nanti akan dijelaskan tentunya ya. Kemudian diambil dari grup itu. Motifnya adalah dia untuk menyebarkan saja, karena memang kami masih mendalami secara ini spesifik tentang apa grup itu, kemudian apa perannya di grup itu, kemudian maksud dan tujuan dia menyebarkan secara masif ini untuk apa, ini masih kita dalami terus karena kita baru melakukan penangkapan kemarin. Secara penegakan hukum kita lakukan tindakan yang tegas ya, kepada para pelaku-pelaku semuanya yang coba membuat kegaduhan, membuat provokasi, baik itu melalui dunia maya maupun dunia nyata yang ada. Dari Jakarta, Dandi Ababil, Anang Pratama, dan Fitri melaporkan.